Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini Pak Sabar, kesempatan ini akan membuat konten tentang ini. Pak Sabar ada data dari asisten Pak Sabar ya, untuk membuat konten setiap hari. Jadi kalau Pak Sabar sendiri kering otaknya ya. 4 zodiak pria yang di tahun 2021 bakal dapat pasangan cantik ya. Kira-kira seperti apa zodiak apa saja sekarang ya. Bagi yang single ya, bagi yang tidak single ya, jangan berharap, kalian udah punya jodoh, tidak boleh serakah ya. Zodiak pertama itu zodiak apa ya, biar kalian penasaran dulu. Empat zodiak yang bakal dapat pasangan cantik ini tentu zodiak pria ya. Kalau kalian wanita, tunggu dulu, ini untuk prianya ya. Zodiak pertama itu zodiak Capricorn. Si kambing jantan ini tahun 2021 akan mendapatkan pasangan yang cantik. Bisa saja itu jodohmu, bisa saja hanya sekedar pasangan pacar ya. Bagaimana yang terlihat tanda-tandanya? Ini ada kartu Death. Death ini kartu simbol perubahan besar ya. Ini dalam hal hubungan asmara, tahun 2021 ini akan menjadi tahun perubahan besar dalam kehidupanmu ya. Ini simbol-simbol ini melambangkan adanya sebuah situasi kamu mulai dapat pasangan ya. Hati-hati, jaga pasangan biar sampai ke pelaminan. Queen of Swords. Kartu kedua ini Queen of Swords. Ini benar-benar kamu akan mendapatkan sosok yang sempurna. Ini orangnya cantik, anggun, juga baik hati. Ini sosok-sosok yang sangat baik. Two of Wands, ini simbol sangat baik lagi. Seorang memegang bola dunia. Keinginanmu untuk dapat pasangan tahun 2021 ini akan tercapai, ya. Tapi kalau kalian yang tidak punya keinginan, Capricorn juga tidak akan dapat jodoh. Jadi ini khusus yang punya keinginan, ya. Ini sempurna, jodohmu bisa dikatakan cantik segala-galanya. Ini zodiak kedua, ini zodiaknya Taurus. Bagaimana zodiak Taurus ini? Taurus ini ada Two of Swords. Two of Swords ini digambarkan seseorang tutup mata tutup telinga membawa sebuah pedang. Seorang tutup mata tutup telinga membawa sebuah pedang. Ini lambang-lambang ini menggambarkan apa ya? Anda harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa ya. Ini lambangnya seperti ini. Kartu kedua Ten of Swords. Hati tertusuk pedang 10. Ini ada masa lalu Taurus yang luar biasa sakitnya di masa lalu. Jadi ini sebagai imbalan Tuhan mengirimkan pasangan yang sangat baik. Ini ada Ten of Wands, ini simbol kesuksesan. Ini keberuntunganmu tentang asmara. Ini melambangkan kamu bukan mendapatkan pasangan yang hanya cantik, dia orangnya digambarkan rajin bekerja ya. Ini lambangnya seperti ini, melengkapi kehidupanmu. Bintang ketiga Scorpio. Tadi yang kedua untuk itu Taurus ya. Tadi mungkin belum disebutkan Pak Sabar, urutan kedua itu Taurus. Ada tanya seperti itu ya. Ketiga ini Scorpio, kalajengking. Bagaimana keberuntungan Scorpio tentang asmara? As of Swords, sebuah kartu keberuntungan. Pedang, ada pedang, ada mahkotanya. ini simbol-simbol kesuksesan. Ada sebuah asmara yang sangat baik ya. Benar-benar Anda mendapatkan asmara di tahun 2021 ini.
Tapi ini kuncinya, Anda harus pandai-pandai menjaga perasaan pasangan. Ini mutlak harus bisa menjaga perasaan pasangan. Lalu tidak, pasangan Anda ini akan lepas. Kartu kedua ini The Devil. The Devil ini sebuah kecemasan yang luar biasa pada saat ini ya, digambarkan dua orang terikat oleh rantai. Bahkan Anda seperti apa ya, masa-masa sulit, masa-masa galau yang tidak ada ujungnya. Seolah Anda terikat sebuah suasana yang sangat sulit, lingkaran setan. Anda harus keluar dari zona itu ya. Ini ada Temperance. Temperance ini simbol keseimbangan. Digambarkan seorang wanita, dia menumpahkan air ke cangkir yang lain. Ini jodoh Anda sangat baik. Ada pedang, ada mahkota. Tapi Temperance ini simbol kuncinya, Anda harus pandai-pandai menjaga perasaan pasangan ya. Ini pasangan Anda baik, sempurna, tapi sangat sensitif ya, kuncinya di sana. Ini terakhir Libra. Libra ini akan mendapatkan pasangan yang cantik di tahun 2021 ya. Seperti apa gambarannya? Libra ini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini simbol kartu keberuntungan. Sebuah tangan keluar dari awan memegang koin emas. Ini simbolnya seperti ini. Bukan hanya keberuntungan asmara, ini Anda juga selain cantik, dia orangnya kecukupan materi, bisa dikatakan kaya ini pasangan Anda. Anda paling beruntung di antara 4 zodiak yang dibacakan Pak Sabar. Cantik dan kaya. Ini ada Three of Wands, seseorang mandang laut lepas. Bahkan pasangan Anda ini mempunyai pandangan jauh ke depan. Dia memilih Anda karena dia mempunyai pandangan jauh ke depan, harapan yang panjang dari Anda. Ini ada King of Pentacles, Raja Koin Emas. Seorang raja duduk di singgasana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota, memegang tongkat, memegang koin emas. Ini simbol-simbol Anda juga didolakan oleh pasangan Anda yang baru ini ya. Ini lambangnya seperti ini. Anda juga diidolakan. Dia menganggap Anda sosok yang luar biasa. Begitu 4 zodiak yang diprediksi Pak Sabar tahun 2021 dapat pasangan yang cantik ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar, biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya, silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Ya, penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau di televisi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, perhidupan lain, perhidupan lain, nanti sama saya berambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.